Yang mana? Yang ini. Oh, ini saya kenal, saya tahu nih huruf ini. Ikan huruf M. Itulah, jangan suka selalu ketawakan orang. Cikgu? Yang ini bukan huruf M, yang ini huruf H. Huruf H? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan izin dan kurnia-Nya kita dapat sekali lagi bersama dalam segmen Borak Bersama Belento. Setiap hari Khamis seawal jam 10 malam berakhir sehingga jam 11.30 malam. Apapun alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, buat seluruh pendengar-pendengar yang berada ketika ini secara live eksklusif di hadapan kaca. Muka buku CTC.fm, setia anda bersama kami. Kami teguh di sisi anda. Salam pertemuan, salam perkenalan buat seluruh sahabat-sahabat, kawan-kawan, sedulur-sedulur, jiran tetangga, pakcik-pakcik, makcik-makcik, atuk-atuk, nenek-nenek. Tak ketinggalan juga buat adik-adik. Tak ketinggalan juga buat rakan-rakan baru yang baru kali pertama menjejakkan kaki, menjejakkan mata di visual muka buku CTC.fm. Ramai juga malam ini yang sedang bersama dengan kami. Apapun, thank you, terima kasih buat rakan-rakan Wall, Fahmi Apai, Mat Top. Ramai ni yang ada ni, Boboy CTC pun ada, Muhammad Farid, Ahwi,
Azam Syafi, waalaikumsalam. Ahwi, waalaikumsalam warahmatullah. Kirun Kipli, malam Bang Blento, malam. Ramai ni sedih malam ni eh. Fahmi Apai, amin. Afendi Kamarudin, seorang DJ. Kirun Kipli, mantap bacaannya Bang Blento, amin. Muhammad Jalani, selamat, amin. Muhammad Farid, waalaikumsalam bro. Ahwi amin ya rabbal alamin. Muhammad Farid juga amin. Zamtain, assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti jumpa dengan grup Adiana kirim salam. Yes, dia dah bagi salam dah tadi, alhamdulillah. Waalaikumsalam Azam Tain. Muhammad Jalani, selamat, assalamualaikum DJ bertugas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hosni Al-Amin, kasih like satu kali, jangan lupa share. Siapa yang tengok malam ini terus share baik-baik. Malam ini kita punya topik cukup simple, lain daripada yang lain. Unik, realistik. Hari-hari yang ditunggu-tunggu telah pun tiba, akan tiba. Ustaz Azlan Rawi, waalaikumsalam. Ustaz, alhamdulillah. Fazlan Basha, waalaikumsalam. Jangan lupa share, jangan lupa share. Ocuk acukku macam suara dalam YouTube detik 12 malam. Ramli Muhammad Hassan pun ada malam ini, thank you, terima kasih. Kemudian kita ada Farida Rawi, Zamri Ahmad, waalaikumsalam. Sehijau Daun, waalaikumsalam Bang DJ dan tim CTC.FM, thank you, terima kasih. Ijam Entertainment, terbaik sahabat Jeffrey Daniel Belento. Malam ini tuan-tuan dan puan-puan, kita punya topik yang paling penting ialah selamat berpuasa. Malam ini bukan sahaja untuk ucapan, bukan sahaja untuk kita bersiap sedia untuk puasa. Kita boleh kongsi hikmah kebaikan dalam bulan Ramadan. Kita ambil feel dalam bulan Ramadan. Kerana perkara-perkara seperti ini perlu kita ketahui. Ini kan pula kita sebagai umat Islam, kita boleh kongsi sama-sama segala ilmu dalam dalam ibadah puasa. Cerita kenangan dalam bulan Ramadan, persiapan dalam bulan Ramadan, segala-galanya ada. Kita kongsikan malam ini baik-baik. Kita kasih kongsi dah dapat pahala tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah. Jangan lupa share ramai-ramai. Tengok Ustaz Azlan Rawi siap bagi niat. Nawaitu Saumagudin, nampak. Bacaan tu biar betul dan jelas. Nampak. Alhamdulillah, saya suka, saya suka. Daripada ucapan Kirun Kipli, sihat selalu buat keluarga besar CTC.FM. Mantap pokok eh. Mantap pokok eh. Amin. Zainaul Abidin Alung, waalaikumsalam bertugas. Ya, yeah, sama-sama. Mamak Farid, balik nanti, hati-hati kek Bukit Putui dia kau bang. InsyaAllah. Acukku topik hangat, nampak. Muhammad Fahmi, memori desak. Waalaikumsalam Kang DJ, meremang dan menusuk hati bacaan Fatihah Kang DJ tadi, amin. Dengan izin dia ya Allah. Muhammad Rashid Idris, assalamualaikum. Ya, ya, ye. Rashid, waalaikumsalam warahmatullahi. Zamri Ahmad, selamat berpuasa. Ramli Muhammad Hassan, terbaik Bang DJ. Hosni Al-Amin, topik unik ya minggu ni Abang DJ. Geng plastik hitam ke DJ? Alamak. Kadang-kadang kita boleh. Tak ada masalah, it's okay, tak ada masalah. Yang penting tentang puasa. Halo, halo Wak Sujemi. Halo, halo Wak Sujemi. Selamat berpuasa. Juga saya mengambil kesempatan malam ini bersiap sedia sebelum kita menjalani ibadah puasa. Sahaja aku berpuasa esok hari dalam bulan Ramadan kerana-Mu ya Allah. Broadcaster, assalamualaikum DJ Blento, sentiasa padu, amin. Dah share belum? Dah share belum? Share dulu, share. Okey, lepas ini macam biasa kita punya topik selamat berpuasa. So nak cerita pasal puasa boleh, nak bagi hikmah puasa boleh, perkara-perkara yang dilarang dalam bulan puasa boleh, tak ada masalah. Yang paling penting kita kena tahu dahulu. Dengar baik-baik tuan-tuan dan puan-puan. Ada masanya kita boleh gelak ketawa, ada masanya kita kena serius. Yang paling penting sebelum kita berpuasa, kita kena tahu apa itu puasa. Sebelum saya nak iklan sekejap, saya nak bagi tahu puasa dari segi lughah. Menahan diri daripada menahan diri. Menahan diri sahaja. Kemudian daripada istilah, dari segi syarak, menahan diri daripada lapar dan dahaga, dan juga mengelakkan diri daripada perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa. Nampak? InsyaAllah mudah-mudahan.
Hasbullah Rawi juga sedang menonton. Faridah Rawi, waalaikumsalam. Maisis, waalaikumsalam. Pada adik-adik DJ Ramadan Karim, ingat lagi tak arwah mak kita kejutkan bangun sahur? Nampak ini semua cerita kisah menarik yang boleh kita kongsikan sama-sama. Suatu arwah mak ada kejutkan sahur dengan garangnya. Betul, ini sejarah. Rashid finishing. Tepuk sikitlah kawan-kawan selama berpuasa. Thank you acukku. Katakan tidak kepada plastik hitam. Yes. Okey, lepas ini kita akan bersama lagi. Jangan lupa share baik-baik tuan-tuan dan puan-puan. Kita bersama dahulu dengan ini dia, istimewa untuk anda sempena kedatangan bulan Ramadan. Tak lama lagi, jangan ke mana-mana. CTC.FM, setia anda bersama kami. Kami teguh di sisi anda. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana kewajiban ini dikenakan ke atas orang-orang yang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Ramadan. Terbina puasa di tapak imam, dilaksanakan puasa dengan peraturan Islam, dengan harapan tercapailah ihsan. Maksud lahirnya terserlah sudah, maksud batinnya jauh lebih indah. Dengan iman kita menyemainya, dengan Islam kita membelainya, pada takwa yang menjadi matlamatnya. Sedang menonton ketika ini, thank you, terima kasih tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat saya. Ramai juga yang telah pun share, daripada Harun Power dah share, Muhammad Ruhaifi FX, Ahad jom pergi pasar beli lauk pauk untuk bersahur. Nampak, ini ambil mood kita untuk bersahur, nak berpuasa. Muhammad Farid, ingat baik-baik yo, kerajaan dah tukar baru tapi niat poso tetap macam tu, niat tak bertukar-tukar yo. Iwan Ungkal, bang lagu satu, ya Allah. Jaafar bin, siapa ni? Bin Ahmad Dani, bulan puasa driver van mayat sibuk sikit. Kasih share dulu, nampak? Share dulu. Wahai orang yang beriman. Dahsyat, Zamri Ahmad. Iwan Ungkal, DJ terbaik, thank you. Sehijau daun, bang DJ tolong payung satu lagu Opik, Ramadan tiba untuk semua yang mendengar CTC.FM, insyaAllah saya akan pasang. Harun Power, bulan puasa, mana pot Bang Jeb, Mak Datuk. Tengok Ustaz Azlan siap tulis tu, ya ayuhal lazi na'amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun, amin. Terima kasih Ustaz Azlan. Nuardin, subhanallah, Ramadan Karim. Terima kasih.
Daripada Syukri Supian Suri, assalamualaikum. Waalaikumsalam. DJ Belintu bersuara mersik pe. Bulan puasa CTC FM on air macam biasa ke? Selamat bertarawih malam Senin. Berpuasa semuanya, amin ya rabbal alamin. Okey, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, untuk sepanjang bulan kita iklan sekejap, untuk sepanjang bulan Ramadan saya akan bertugas pada setiap hari Rabu. Setiap hari Rabu borak bersama Belento edisi Ramadan. Pada hari Rabu jam 12 malam. Betul boy 12 malam, 12 malam hingga jam 2:30 pagi. So kepada anda di luar sana, jangan lupa 12 malam hingga jam 2:30 pagi. Bermula minggu hadapan. Betul Abu minggu depan. Jangan lupa tuan-tuan dan puan-puan, kita akan buat secara live eksklusif untuk anda demi kawan-kawan Wall CTC.fm. Terima kasih Encik Syukri. Faizal Mohtar, thank you. Zazo Cayaku Cayalu. Zazo Cayaku Cayalu. Masih ada lagi. Terima kasih DJ Zazo. Kawan teman daripada Perak tu, yuk. Azim FA Trader Zimzi, waalaikumsalam. Faridah Rawi, berpuasa bukan sahaja jaga makan dan minum sahaja. Anggota badan kita semua pun berpuasa juga. InsyaAllah kita jagalah sama-sama. Semoga puasa kita semua diterima, ya. Ustazah Faridah Rawi, nampak. Azizi Sabran, thank you, terima kasih. Siapa lagi yang belum share? Ada lagi yang boleh kongsi cerita pasal puasa? Boleh, tak ada masalah. Mungkin berat nak bangun sahur. Ada yang sahur bukan main. Pukul 5 dah bangun sahur. Pukul 10 sahur lagi. Allah. Ini cerita bukan main-main. Ini cerita serius. Muhammad Hasif, assalamualaikum Bang DJ. Waalaikumsalam. Bulan puasa nanti bersiaran sampai sahur tak? Nak jadi peneman kerja malam nanti. Terima kasih bang. Salam dari Melaka. Saya akan bertugas hingga jam 2:30 pagi. 12 malam hingga jam 2:30 pagi. Tengoklah keadaan macam mana bu. Kalau ada permintaan ramai yang nak teman untuk sahur, boleh, tak ada masalah. Kalau boleh tapau lah sekali untuk kami punya sahur. Balik tak kelang kabut. Tak ada lagu gua yo yo. InsyaAllah bulan puasa bulan puasa kita akan bertugas awal jam 12 malam setiap hari Rabu. Kita tukar hari kita tukar hari sempena Ramadan. Oh, ada panggil. Ada panggilan lah. Hello. 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 Ya. Yeah. Siapa di sana? Hello. Kadang-kadang macam ni lah macam-macam gelagat. Jangan lupa yang nak call saya, jangan lupa 012-240-2015. Bolehlah calling-calling saya. Malam ini saya nak cari malam ni ada baju tak boy? Kita nak bagi boy baju selai, boleh? Yang itu hari pun tak ada. Malam ini siapa yang nak cerita, yang call bolehlah, tak ada masalah. Daripada Harun Power, selamat berpuasa Bang Jeb, DJ Tercot. Wah. Muhammad Zaid Hamdan, thank you, terima kasih. Ayong QQ, Harizul Ikram, kasih peti, kasih like, kasih share. Muhammad Farid, tak sabar nak boli ayam bermadu di pasar Ramadan jempol. Wow. Nampak Muhammad Farid tak sabar Pisang Derhaka, apa nama kau Pisang Derhaka? Wow, CTC bulan puasa dah bersiaran tengah malam. Yes. InsyaAllah kita doakan yang terbaik. Ini juga permintaan daripada sahabat-sahabat, kawan-kawan Wall CTC Dollar FM. Ada yang kata, bang tolonglah bang, live bang, kami sokong CTC bang, sempena kami nak sahur, abang boleh temankan kami kejap ya kau bang. InsyaAllah mudah-mudahan. Nur Hadi, bila dengar suara Jeb ni meremang bulu roma, aura serak basah, terbaik bosku, ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Nur Hadi, nampak, ini pun kita kongsi baik-baik, kita nak carikan yang barakah. Sekarang inilah kita nak bermula, sekarang inilah. InsyaAllah mudah-mudahan. Cik Rina, salam Jumaat. Waalaikumsalam, bukan salam Jumaat, salam malam Jumaat. Sehijau daun, Ipin serabut, sipu saya. Wow, Latif Ibrahim terbaik. Cik Rina, meh makan sate, beli kat pasar Sonto. Arzam boy, terus sangkut di CTC.fm. Wow, Arzam boy. Siapa ni boy? Siapa bu? Kenal bu? Terima kasih kawan-kawan Wall.
yang baru kali pertama menyaksikan live kita, thank you, terima kasih. Sebenarnya kami juga di sini untuk kita bersilaturahim di antara satu dengan yang lain. Kita malam ni kita buat tema ataupun topik selamat berpuasa. Tak ada yang nak call ke? Ceritalah kenangan anda dalam bulan puasa, persiapan dalam bulan puasa, persiapan nak sahur, bangun malas. Boleh, tak ada masalah. Kita bersama dengan pemanggil yang pertama. Hello. Hello. Hello, siapa di sana? Hello. 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 Assalamualaikum. Hello. Ya Allah. Barangkali tak dengar kot. Sekejap. Macam mana nak check? Kesian dia call tak dapat. Bila call tak dapat. Kejap. Tak apa, boleh call balik. Tak ada masalah. Okey, kita terima panggilan. Hello. Hello. Assalamualaikum. Hello. Hello. Assalamualaikum. Hello. Hello. Ya Allah. Mungkin ada kesilapan sekejap. Tapi tak apa-apa, it's okay. Saya minta Boboy tolong setelkan Boboy. Tak ada masalah. Okey, kalau kita tengok, ya Allah ramainya. Sekejap abang, kejap kita tengah setting jap. Daripada One Fanway, Ipin Serabut, Zazu Caya Aku Caya Jeritan Sahabat Satu Bro Pe. Nampak DJ Zazu. Zazu jangan lupa share baik-baik Zazu, insyaallah Zazu, insyaallah. Insyaallah rezeki kita akan sama-sama. Ayu Q, assalamualaikum bosku dari Sabah Bang Belento, Aramaite. Muhammad Jailani, selamat setiap siaran menggamit kenangan, nampak. Daripada Muhammad Hisham, assalamualaikum DJ Bento. Waalaikumsalam, apa khabar? Baik, persiapan puasa dah ready ke? Dah, alhamdulillah. InsyaAllah kita doakan yang baik-baik untuk semua, untuk semua-semua. Okey, kita dengarkan panggilan yang seterusnya. Hello. 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 Kesilapan teknikal. Kejap lagi kita boleh cuba call lagi. Tak ada masalah. Muhammad Isyak, assalamualaikum Jubilee tu, apa khabar? Persiapan puasa dah ready ke? Dah, alhamdulillah. Saya dah bacakan tadi. Apa pun, thank you, terima kasih. Siapa lagi yang ada? Sekejap kita tengok siapa yang ada lagi. Azlan Rawi kata, jom asyik jap. Alamak. Ain Zamari, selamat malam Jumaat dari kami. Apa ni? Di Lawas Sarawak. Cirina, salam takziah untuk keluarga Datuk Asandin. Yes. Ya, alhamdulillah, kita doakan yang terbaik. Latif Ibrahim, assalamualaikum. Suka cita dimaklumkan, Persatuan Ahli Falak Negeri Selangor PAFNS membuka penyertaan kepada semua rakyat di Negeri Selangor membuat pendaftaran kiblat di rumah. Nampak. Ini penting. Pihak PAFNS akan hadir membuat penentuan arah kiblat di rumah anda. Untuk mendaftar, sila isi borang di bawah. Nampak. Terima kasih Latif Ibrahim. Satu idea, satu cadangan, satu info yang terbaik. Daripada One Fan Week, ya Allah. Acokku tak dengar. Syahiful. Waalaikumsalam. Cik Rina, tadi solat kat Masjid Saidina Hamzah terasa hiba. Kenapa? Daripada Eric Jijol, Abang Belento, Abang Acot, Kirin salam and selamat malam and selamat menyambut berpuasa. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kirin salam balik. Daripada Faizi Nordin, terbaik. Muhammad Zaid Hamdan, assalamualaikum Bam DJ Belento. Waalaikumsalam, yang kacak lagi handsome pengkau. Semoga sihat ciri-ciri dan setiasa di dalam rahmatnya. Dah tak lupa juga buat semua pendengar-pendengar dan semua kru-kru CTC.fm. Kita dengarkan baik-baik apa
apabila tiba bulan Ramadan, maka dibuka pintu-pintu rahmat, riwayat Muslim. Terima kasih Muhammad Zaid Hamdan. Hamzah EKD CTC FM paling hebat, DJ luar biasa di suaranya. Selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak. Terima kasih Hamzah Abdul Kadir. Daripada Abe Mat Kija, Abe Mat terbaik, salam dari Kota Baru. Okey, kita langkah panggilan yang seterusnya, kita cuba eh. Hello. 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 Ya Allah. Alamak, kita ada masalah teknikal. Tapi tak apa, tak apa, it's okay eh. Kejap lagi kita akan bersama, kita lihat sekejap. Saya belanja anda dengan sebuah lagu. Jangan ke mana-mana, sempena kedatangan Ramadan Al-Mubarak. Jangan ke mana-mana. Kau pergi, ku masih mencarimu. Kemana kau hilang? Kemana kau pergi, ku masih mencarimu. Kemana kau hilang? Senang janji selamanya. Apa yang harus ku lakukan? Apapun ku rela. Ku masih mencarimu di sana dan sini. Aku tak akan membiar kamu sendiri. Mama tak pasti, ayah tak pasti. No, bermula tiap hari. Dari hari ke minggu, dari minggu ke bulan. Donde, kemana kau pergi, ku masih mencarimu. Kemana kau hilang? Kemana kau pergi, ku masih mencarimu. Kemana kau hilang? Donde, donde, donde. Donde, donde, donde. Oh, nana. Donde, donde, donde. Cuba mengingat kembali segala salah silap. Setiap kali kami bergaduh mulut, siapa yang senyap? Tetap ku mencari, tanya sana dan sini. Kemana kau pergi, ku tak sabar menanti. Kawan tak pasti, bekas cinta tak pasti. No, bermula tiap hari. Dari hari ke minggu, dari minggu ke bulan. Don't they. Masih mencarimu, kemana kau hilang? Kemana kau pergi, ku masih mencarimu. Kemana kau hilang? Kemana kau pergi, ku masih mencarimu. Kemana kau hilang? Apa yang nak call tadi, kita cuba. Kita cuba, kita tengok. Ah, okey ke tak okey ke kan. Harap-harap okey lah.
Ramai yang sedang menonton apapun, thank you, terima kasih, ampun maaf daripada saya selaku penyampaian yang bertugas, kesilapan teknikal berlaku. Hamzah Abdul Kadir, CTC FM paling hebat, DJ luar biasa. Okey, right, thank you, terima kasih. Abe Mak Kijo, Abe Mak terbaiklah, salam dari Kota Baru, Kelantan. Salina Sawakatali, thank you. Kobir Kobir, nice. Bos Sazri CA, salam Jumaat bosku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada Zulkifli Bon, assalamualaikum Abang DJ Belintu. Waalaikumsalam. Semoga berada dalam keadaan sehat dan dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Saya berharap semoga CTC FM kekal di mata peminat, insyaAllah. Terima kasih. Okey, kita cuba jawab panggilan daripada rakan kita. Halo. Halo. Halo, siapa di sana? Ya, hello. Ah, siapa di sana? DJ, Encik DJ. Encik DJ. Ni siapa di sana? Jamie, sana Jamie. Siapa Jamie? Sekejap eh, sekejap, yeah. Sekejap Jamie. Katanya Jamie buat panggilan dari mana Jamie? Ya, yeah, ni luar kawasan lah DJ. Ah? Ini saya pun di luar kawasan. Alamak. cuba dengar clear ke tak clear suara saya? Okey, clear. Tapi clear. Tadi telefon tak dapat lah, telefon telefon. Oh ya ke? Ni baru kedua yang saya dapat ni. Kali kedua dapat. Kali kedua dapat ni. Alamak, abang ni clear ke tak clear suara abang? Dengar suara saya clear ke tak clear? Clear. Suara okay, abang. Abang rapat dengan telefon, cuba rapat dengan telefon. Apa ya? Rapat dengan telefon. Cakap suara rakat dengan telefon. Okey. Okey, right, right, right. Oh, Pakai hand free. Okey, right. Nama siapa tadi? Tapi, nama siapa tadi? Jamie. Su Jamie. Ya, ya saya. Su Jamie daripada, kalau tak silap saya, itu hari Tanjung Karang eh. Ya, betul. Tapi hari luar kawasan abang. Alamak, apa hal pula lawak kawasan eh? Biasalah bang. Iya ke? Ya Allah. So Su Jamie nak waras alhamdulillah. Su Jamie nak cerita pasal puasa ni, macam mana persiapan puasa? Ada cerita-cerita pasal bulan puasa? Okey, kalau untuk topik last week kita apa, persiapan buat berpuasa kan? Okey, yang ni apa? Selamat berpuasa. Selamat berpuasa. Mungkin Su Jamie nak buat ucapan selamat berpuasa pun boleh, untuk siapa-siapa pun boleh, tak ada masalah. Mungkin kalau mungkin ada kenangan ke yang kita share kita ni kan. Okey lah, kalau zaman kanak-kanak memang banyak tu rasanya. Okay. Banyaklah kenangan manis kan. Alright. Banyak kenangan pahit. Sebab rasanya time tu kita bebas kan, nak bawa apa bebas. Mungkin kanak-kanak yang zaman tahun 80-90an lah. Waktu tu mungkin kalau duduk kampung tu macam-macam Karina lah. Aktiviti. Karina, ragam. Alright. Okay, Su Jamie, ada ucapan, puasa tak? Okay, kalau ucapan ni, saya rasa saya nak tunjukkan kepada seseorang lah, tapi tapi biarlah apa, kata orang tu, sejujurnya jauh je lah. Alah, jangan sedih-sedih lah. Mungkin banyak kenangan-kenangan lah. Okay, right. Bulan-bulan Ramadhan ni banyak lah kenangan. Nanti dengan kawan-kawan semua tu kan lah. Banyak lah. Okey. Ucapan selamat berpuasa lah. Ucapan selamat puasa kepada siapa? Kepada rakan-rakan yang jauh, yang dekat, okay, yang berada di sekeliling. Okay. Yalah, betul lah tu kan. InsyaAllah sama-sama kita berpuasa ni Encik Su Jamie, Wak Su Jamie. Yeah. Terima kasih. InsyaAllah, puasa jangan tak puasa kata. Tak ada tajuk lagu, tak ada. Malam ni tak ada lagu. Okey, Wak Su Jamie, terima kasih Wak Su Jamie. Okey, okay, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye bye. Macam-macam gelagat ni. Ramai yang buat ucapan. Zulkifli Bon tadi saya berharap semoga CTC FM kekal di mata peminat, insyaAllah, mudah-mudahan. Faizin Odin, baca depan jauh, kiki-kiki kata dia. Muhammad Nur Safarin, thank you. Pok Su kata assalamualaikum Bang Jai. Waalaikumsalam. Selamat malam, sehat ke Bang Jai sekeluarga? Sehat, alhamdulillah.
daripada Aero Rauna. Slot malam DJ Blendo terus dinanti up Sungai Sibol Kulai. Up Sungai Sibol Kulai. ZZ, terima kasih. Dayang Hasma, assalamualaikum Bang Buento. Waalaikumsalam. Selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak dari Kuching, Sarawak. Terima kasih Wang Kami. Daripada Amar Makruh Mok, thank you, terima kasih. Daripada Napi Moksin Underwater Studio, salam Ju, balik kampung kalau sombong aku pelangkung tau. Ya Allah, Napi Moksin. Abdul Rahim, salam malam Jumaat Bang DJ. Waalaikumsalam. Ada lagi panggilan. Ini dia. Halo. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Allah Cik Fahmi. Ya. Yeah. Sehat Cik Fahmi. Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Macam inilah Fahmi. Alamak, janganlah cakap macam tu wahai saudagar Fahmi, woi. Alhamdulillah. Eh, macam mana ni Char Kway Teow malam ni? Open ke tak open ni? Open. Pecah Char Kway Teow. Kalau macam kita nak buat promosi macam mana kat sini, boleh ke? Allah, boleh sangat Fahmi. Char Kway Teow tak ada masalah, nanti besok jumpa dengan saya kat kedai ya. Nanti Allah. Kita di bang. Ha? Abang meniaga juga ke? Meniaga. Ni. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan pendengar-pendengar, Fahmi Char Kway Teow yang membuat perniagaan di Lapang Jaja, Bandar Seri Jebol. Macam mana sambutan malam ni, Mi? Okey, Mi, eh? Kenapa? Sambutan malam ni macam mana, okey? Agak hamba sikitlah. Alamak. Hujan kan? Hujan ke? Kita kena tak beratap, bang. Allah. Sedih lah Mi, eh. Mi. Sekarang ni Mi? Siapa yang dengar lagi? Siapa yang dengar sekarang ni? Ada nak tujukan ucapan apa-apa ke sepenuh puasa nak puasa ni? Ucapan sikit lah. Yelah, bulan puasa ni pertama lah kita memenuhi puasa kita ya. Alright, yeah. Amin. Mudah-mudahan Mi. Jangan cari plastik hitam bang. Alamak. Siang-siang jangan cari plastik hitam lah. Kalau nanti bakar ayam tu jangan awal sangat lah. Alamak. Kalau boleh. Okay Mi, itu saja Mi, eh. Okay. Okay, terima kasih Mi. Salam semua. Char Kway Teow. Fahmi Char Kway Teow. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye-bye. Nampak Fahmi Char Kway Teow. Aduh. Okey, daripada Abdul Rahim, salam malam Jumaat Bang DJ. Malam besok saya hendak ke JB, anak buah kahwin. Balik dari JB hendak pergi hospital Seremban pula. Anak hendak operate lutut. Puasa tahun ni mencabar apa. Moga-moga dipermudahkan Cik Abdul Rahim, mudah-mudahan. Okey, alright. Muhammad Farid, kabel problem tu tak. Ada sedikit je tadi. Ada nyamuk gigit tadi. Kobir, hai Kobir. Kakak Ngapung, thank you. Fifi Saleh, dah share belum? Fifi Saleh, selamat malam. Selamat malam Mama Sharifah Zulaikha yang sedang menonton. Thank you, terima kasih. Adik dah tidur belum? Cik Rina, orang ni 9, jangan lupa mantai. Yo. Orang ni 9, bona lah. Acokku hari baca Yasin je. Amin, alhamdulillah. Arzam boy, alamak. Wak Muhammad Sujemi di luar kawasan pula. Mak Top, hello. Thank you, terima kasih. Azmin bin Muhammad Badri, macam kenal je. Selamat malam, bos. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yes, kenal sama-sama kona. Faizin Odin, Jack, kirim salam ke Orang Rincing. Waalaikumsalam warahmatullahi. Muhammad Jalani, selamat. Waalaikumsalam, amin. Apapun, thank you, terima kasih. Tak ada cerita ke malam ni pasal bulan puasa? Alamak, cerita lah pasal sahur, waktu bangun sahur. Dia walau bulan puasa ni biasanya paling sibuk waktu nak pergi bazar Ramadan lah. Sebelum nak puasa, nak makan itu, nak makan ini, kan? Boleh kongsi, tak ada masalah. Boleh hubungi saya 012-240-2015. Muhammad Farid, terbaik, jangan lupa yo. Okey, lagu ayo, insyaAllah. Okey, kita relax, tak ada masalah. Siapa yang nak call nanti boleh call saya, tak ada masalah. Kita berlagu dengan sebuah lagu terbaru daripada Tia Jinbara, lagu yang diberi judul Ramadan.
Relax-relax, brother. Jangan lupa share baik-baik. Syahidan Hamzah, selamat malam, brother. Kita hayati baik-baik lagu ni, tuan-tuan dan puan-puan. Lagu terbaru daripada Abang Tia Jinbara. Di dalam pencarian darinya keredoan, pertemuan ini terlalu berarti. Di dalam kerinduan setahun perpisahan, pertemuan ini mungkin yang terakhir. Lagu terbaik daripada Tia Jinbara. Syahidan Hamzah, selamat malam, brother. Selamat malam. Di dalam kerinduan setahun perpisahan, pertemuan ini mungkin yang terakhir. Sebuah lagu dengan daripada Tia Jinbara, lagu yang diberi jodoh Ramadan. Sebelum 45 minit malam, relay brada-brada. Kasih panas, kasih panas. Ramai yang nak tidur, ramai yang nak tidur. Ada panggilan lagi. Kita bersama di talian. Halo. 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 Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz Azlan Rawi. Yes. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustaz buat panggilan dari mana eh? Dari Rinching Hilir. Rinching Hilir. Orang Rinching. Orang Rinching. Oh, orang Rinching eh. Ada lain kat rumah eh? Ada, clear. Clear. Ustaz Azlan Rawi. Okey Ustaz, nak tanya dengan Ustaz malam ini. Ustaz tahu kita punya topik selamat berpuasa, betul Ustaz eh? Okey Ustaz, malam ini sebelum nak tanya dengan Ustaz ni, nak tanya Ustaz dengan kat rumah tu dengan siapa eh? Ha, ada sepupu pada anak datang. Allah. Difahamkan tadi Ustaz, saya dapat info daripada sanak saudara daripada Puan Rosnamila. Difahamkan adinda accident kemalangan bersama dengan ibu dia, betul ke? Allahu akbar. Di mana eh Ustaz? Di area nak sampai ke Bangi. Nak sampai ke Bangi eh. Saya tengok. Nak sampai ke Bangi. Alamak, tengok kereta macam total loss je. Memang total loss. Allah. Ibu macam mana ibu? Ibu mertua macam mana Ustaz?
Ha? Ibu mertua macam mana ibu mertua? Ibu mertuanya esok operation. Esok operation. So adik tengkuknya tengkuk dia patah. Allah. Itulah nak menyambut Ramadan ni kadang-kadang ustaz macam-macam dugaan cabaran ya Allah bagi dekat kita. So kita kena tabah ustaz Okey ustaz, apa yang boleh kita kongsi sempena bulan puasa ni ustaz? Nak sambut puasa ni ustaz. Sedikit orang kata poin-poin Ramadan lah, poin-poin nasihat-nasihat Ramadan, silakan. Sebenarnya bukan kita nak kongsikan, kita nak DJ kongsikan. Alamak, DJ kongsikan. Pasal apa tu ustaz? Pasal apa tu ustaz? Pasal apa ustaz? Bagilah sedikit poin-poin dalam bulan Ramadan. Peringatan sikitlah ustaz. Orang kata yang berlandaskan Al-Quran supaya kita kongsi baik-baik kan. Mungkin ustaz lebih arif dalam Ramadan. Nak tanya dengan ustaz lah ustaz. Kalau andai kata ramai juga tanya dengan saya, dia kata niat puasa tu ustaz niat puasa dalam bahasa Melayu je boleh ke ustaz? Boleh kan? Dalam apa? Bahasa Melayu. Boleh, bahasa Pakistan pun boleh. Nampak. Ustaz Azlan ni bagus lah Maknanya niat tu tak kisah bahasa apa, sebab itu semua bahasa dia kan. Ya, apa juga bahasa Allah faham. Yang penting niat tu penting ustaz. Ya, yang penting niat kita tu. Wow, kalau nak campur puasa ustaz, wajib kita ngetes lalu ke ustaz kalau nak puasa ni? Ustaz Azlan Rawi. Sekali-sekala apa salahnya. Okey ustaz, nak tanya dengan ustaz satu lagi soalan sebelum nak kita letak telefon ni. Saya nak tanya antara lauk sahur yang paling ustaz minat yang paling menjadi idaman ramai. Lauk sahur. Lauk paling sedap Lauk paling sedap lah. Maksud dia masak kicap. Orang Jawa punya menangan. Kalau sahur tu, kalau betul lah kalau dapat ikan masin pun cukup. Cukup lah ustaz Tapi insyaAllah ustaz, kita doakan yang baik-baik ustaz. Kita doakan yang baik-baik. Okey, ucapan puasa ustaz, silakan ucapan puasa. Selamat berpuasa lah. Okey, itu saja. Terima kasih ustaz. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Azlan dah lah dapat baju, dapat buat panggilan pula. Ramai. Maybe brother, terima kasih Ustaz Azlan. Muhammad Izwan Adnan Kedek-Kedek, salam bang DJ ku sayang. Waalaikumsalam. Love Hunter satu. Ya Allah, dah nak puasa dah. Wak Rizam Abdul Latif. Wak Rizam Abdul Latif pun ada. Wak Rizam tak nak kongsi ke cerita pasal puasa ni kan. Mantera Bengang satu. Burhan Yaakob Zahir Jo, thank you. Daripada Khairul Zainul, assalamualaikum DJ yang bertugas. DJ Belintu, waalaikumsalam warahmatullahi. Hey, siapa lagi? Alamak. Tadi Ustaz Azlan bagi tahu tadi kalau orang Jawa lah. Yalah, Ustaz Azlan ni my big brother. Orang Jawa. Dia kata sahur paling sedap. Dia kata kalau dia lah, dia dengan keluarga, tempe masak kicap. Allah. Jangan cerita pasal sahur lah sebenarnya Buat aku lapar. Tak ada pun yang cerita kongsi pasal kata-kata manis, kata-kata semangat nak puasa. Boleh, tak ada masalah, kita kongsi baik-baik dalam wall. Boleh kongsi baik-baik dalam wall kata-kata dalam bulan Ramadan. Siapa yang boleh, tak ada masalah. Nak cerita pasal bazar Ramadan pun boleh. Nak cerita waktu juadah berbuka pun boleh. Cik Rina, bazar Ramadan Putrajaya, tapak nombor 91. Salai lomak cili api molaha dan asam podeh melahor. Masak live, lambat habis. Lambat masak, masak live, lambat habis, kata dia. Yalah. Betul lah jangan lupa siapa yang berniaga ni? Cik Rina. Cik Rina berniaga bazar ke? Putrajaya, tapak nombor 91. Okey, untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, saya juga akan mengeluarkan produk di Bazar Ramadan Bandar Seri Jompo. Saya bertapak nombor kedai saya 116 kalau tak silap Dan lah. 116. Saya mengeluarkan produk ayam bom madu. Dia lain macam sikit. John Tarantula, salam DJ bertugas. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lingca geng pacar, selamat malam DJ. Besok sahur, haha, kata dia. InsyaAllah, mudah-mudahan
John Taratula, thank you, terima kasih. Mama Farid, lauk sahur paling sedap ikan sardin sambal ngan tolo dada cukup ngampe. Nampak. Amal Makro Mo, selamat hari lahir laksa mana? Laksa mana? Azlan Rawi 116. Yes. Ah, nombor gerai saya 116. Ah, tajuk ateh tu tadi banner dah siap dah. Dia tulis dekat ateh tu, di saya bagi idea dengan Omar lah. Chicken and the Gang Bermadu. Chicken and the Gang Bermadu. Apa? Anda tak pernah rasa rangka ayam madu. Anda tak pernah rasa tongkeng ayam madu. Leher ayam madu. Boleh datang ke gerai kami, InsyaAllah. Eh, steady, orang-orang jempol jangan lupa singgah. Ah, promosi, promosi. Besok Alung kalau nak datang boleh Alung Pami, eh, lepas Jumaat kita ada promosi ayam bermadu kita untuk test. Makan free, makan free besok. Lepas Jumaat jangan lupa. Ayam tak banyak doh. Kita buat ngam-ngam yo, 5 ekor yo. Siapa compek dia awal diolah dulu. Lambek minta maaf. Nak tapau tak dapat doh. Kan? Ha, kita nak bagi sama rata. Bagi kawan-kawan kita rasa sikit-sikit-sikit untuk promosi sempena bazar nanti, insyaAllah. Nampak. Azlan Rawi 116 ayam madu. Nampak. Daripada Jaafar bin Ahmad Dhani, anak ramai macam-macam selera kalau ke bazar koyak kompong. Encik Jaafar kompong. Azlan Rawi, apapun jangan lupa bersahur dengan tempe masak kicap. Yes. Zahir Jo, sahur lauk ayam masak kicap bawa sampai buka puasa pengam. Jangan ceritalah pasal kicap-kicap ni, Allah. Aduh, eh. Muhammad Sujemi, wah, Chicken and the Gang terbaik. Kalau sempat singgah nanti, baik. Wah, Sujemi. Apa, air dah siap. Air dah siap dah. Air terbaik. Eh. Okey, tadi minta, ada yang minta lagu Ramadan Tiba, Ramadan Tiba. Boleh. Sekejap, eh. Saya sebenarnya suka, eh, jangan lupa, eh, bulan puasa, eh, saya ingatkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, bulan puasa saya akan live setiap hari Rabu, eh, setiap hari Rabu saya akan live setiap hari Rabu, bukan hari Khamis, eh, untuk edisi Ramadan. Eh, saya akan bermula seawal jam 12 malam, saya akan berakhir sehingga jam 2.30 pagi. 12 tengah malam hingga jam 12 malam hingga jam 2.30 pagi. 2.30 pagi. Okay, alright, kita berlagu dengan sebuah lagu istimewa untuk anda. Permintaan siapa tadi? Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ya Ramadan, marhaban ya. Marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Omong Fahri, insyaAllah so saya datang, baik. Ya Ramadan, marhaban ya. Jangan lupa, eh, singgah segera singgah di gerai kami, eh. Ramadan tiba, semua bahagia. Mana area-area Negeri Sembilan? Dan datang Negeri Sembilan boleh singgah. Bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada. Karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Dalam bersahur ada pahala, dalam berbuka Allah. Dalam bersahur pun ada pahala, dalam berbuka pun ada. Lidah menjaga hati, menjaga mata, banyakkan amal hati. Baik, kasih share, baik-baik. Akulah Roy, share, baik-baik. Muhammad Daniel, welcome. Ganda, berlomba-lomba untuk ibadah, dunia bahagia surga nantinya. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Dan semoga setiap jiwa, dan semoga setiap jiwa diberikan ampunannya, ampunannya. Dan semoga hapus semua.
Waalaikumsalam Mama Daniel. Tadi yang nak call ke? Yaudah ni suka yang rancak-rancak yang selu-selu kurang eh. Alright. Marhaban ya Ramadan, 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 marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Lagu permintaan. Daripada Cik Rina sebelum ke CTC, singgah dulu bazar start 4:30. Jangan meniaga lama-lama, ponek menyalai. Hoi, jangan miss terawih nampak. Dalam kesibukan dalam hal dunia, hal akhirat jangan kita lupakan. Terima kasih Cik Rina. Siapa lagi ni? Jangan lupa 012-240-2015. Ada ke tak ada ni? Ada tak? Tak ada. Kita tunggu eh. Ada lagi yang masih lagi dalam wall, boleh share baik-baik. Saya minta maaf atas kesulitan berlaku sebentar tadi. Apapun, thank you, terima kasih kerana anda setia bersama dengan kami. Kami teguh di sisi anda. Siapa lagi? Siapa lagi yang berada dalam wall? Kita tengok siapa yang ada dalam wall ni. Cik Rina, I belanja itik salai. Allah, itik salai satu. Air dah siap dah. Panggilan yang seterusnya, kita tengok. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di sana? Muhammad Jailani, selamat. Buat panggilan dari mana, Muhammad Jailani? Alhamdulillah, panggilan daripada Bandar Seri Putra, Bangi. Bandar Seri Putra, Bangi. Antara bazar yang paling jam. Ya. Betul, ya. Alamak. Nak panggil Jailani ke apa ni? Panggil Jailani lah. Jailani. Orang Rincin panggil Lani. Orang Rincin panggil Lani. Orang Kedah panggil Lani itu sana. Encik Jailani. Ni nak tanya dengan Encik Jailani, tahu tak puasa tinggal berapa hari ni? Puasa tinggal berapa hari lagi? Insya-Allah lagi 3 hari lah. Dalam 3 hari lah. Encik Jailani, tahun ni buka puasa pertama dekat mana rasa-rasanya? Insya-Allah kalau tak ada tugas di luar, puasa dengan keluarga lah di rumah. Berpuasa kita Encik Jailani, oi. Tahun ni raya mana? InsyaAllah planningnya raya tahun ni ke belawang rumah lah. Rumah di mana? Gadung. Kampung? Kampung Gadung. Kampung Gadung, Seremban? Rombau. Rombau Negeri 9. Rombau Negeri 9. Kampung Gadung, Rombau Negeri 9, Cap Goliden. Orang Jawa cakap negeri. Jangan. Saya orang Negeri 9. Saya bukan orang Jawa. Aduh. Okey, Cik Jailani, cerita pasal puasa ni, apa yang kau nak cerita kongsi sama-sama ni, Cik Jailani? Okey, nak kongsi sama-sama dengan DJ, dengan kursi TC, dengan pendengar semua. Okey, alright. Azam, kebetulan lah kisah-kisah yang lepas, nak azam tahun ni nak kurangkan kes yang ter. Kes yang ter lah, Contohnya ter apa, termakan ke, terkunyah ke? Dia termakan, terkunyah. Dan terbatal ke? Baru 2 tahun lepas. Kesnya terminum. Kurangkan caster lah.
Termasuk terminum, termakan. Elok nak drive pergi puasa kedua, konon-konon nak pergi shopping dengan orang rumah naik kereta. Okay, alright. Kemudian air itu macam mana boleh ter pula? Memang air itu dalam botol tu standby dekat dalam kereta. Allah. Apa itu? Apa itu? Dalam perjalanan nak sampai ke Bandar Baru Bangi, kita pun minumlah tengah hari tu. Allah. Oma tengok tak? Oma ada masa tu. Itulah dia tegur lepas kita letak botol, dia tanya. Ya, bukan hari ni puasa ke? Allahu Akbar. Tak pula alhamdulillah dah masuk. Ada bunyi sendawa tak? Tak ada. Belum lagi kalau kali kedua mungkin lah. Nanti puasa pertama kobek lah. Cik Jailan ni baguslah. Cik Jailan ni jujur lah, Omar siap, Omar siap teguk. Masa kau pegang botol tu, Omar tak nampak kau. Ya Allah, dah tolan baru perasan tak? Dia pun tak perasan. Ke kau tim dengan Omar ni? Itulah dia. Jadi nak kurangkanlah tahun ni yang kes-kes. Alright, yes, betul. Bukan saja Jailan ni saja, ramai juga kawan-kawan kita di luar sana. Selain itu juga ada, kalau kita cakap musuh-musuh geng plastik hitam ni pun ramai. Geng suak khabar Cina. Ramai ni kan. Apa pun, thank you, terima kasih Jailan ni. Ya, sama-sama. Ada ucapan puasa tak? Ucapan puasa untuk kawan-kawan kita, silakan. Okey, alhamdulillah. Pada ni saya ucapkan selamat berpuasa kepada DJ bertugas bersama dengan teman-teman sekerja CTC FM. Kepada pendengar-pendengar semua. Tidak lupa kepada sahabat-sahabat kerja, termasuk ucapan kepada Encik Ponet namanya, yang sekarang masih lagi terlantar sebab sleep disk dia. Dah 12 hari. Saya doakan semoga cepat sembuh. Semoga cepat sembuh, insyaAllah. Terima kasih Jailani. Jumpa lagi Jailani. Jumpa lagi insyaAllah. Jangan lupa ter, jangan lagi yo. Jangan ter lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aduh, Jailani betul-betul buatlah. Omar dia siap tengok lagi tu. Lulus pula tu. Abang bukan puasa ke hari ni bang? Selamba je bang. Alhamdulillah, kata dia. Macam-macam jalan ni. Eman Ami, thank you, terima kasih. Muhammad Zaidi Ahmad, thank you. DJ Syabin, Ahmad Bersatu, Ajam Jamlus, Amdan Mokhtar, Ayan Hakim, Salang Kang, selamat berpuasa. Waalaikumsalam, selamat berpuasa. Siapa lagi? Siapa lagi yang nak hubungi saya? 012-240-2015. Dalam topik malam ini, selamat berpuasa. Buat ucapan puasa pun boleh. Kak Syamsiah syukur, thank you. 11.4 minit malam. Ada yang sedang sibuk cari batang lemang pun ada. Itu yang kadang-kadang tak boleh terima. Macam-macam gelagat kawan-kawan kita ni. DJ Syabi, salam sahabat. Waalaikumsalam. Selamat menjalani ibadah puasa yang akan datang sahabat. DJ Syabi dapat kontrak babe. Dahsyat. Tengok kat Facebook. Sebulan berada setia wangsa. Promo lah sikit, promo sikit DJ Syabi. Info dekat sini. Mungkin kawan-kawan kita boleh datang sana nanti, kita bagi promosi. Tak ada masalah. InsyaAllah DJ Syabit, yang paling penting puasa, jangan tak puasa tau. Kasih penuh-penuh puasa. Hamdan Mokhtar, Ajam Jamlus dah share belum? Ahmad Bersatu dah share belum? Yang paling penting DJ Syabit dah share belum? Kasi share baik-baik, kasih naik balik. Kalau naik sampai 100, saya stay sampai pukul 12. Lepas tu 11.30 kan, kita stay sampai pukul 12. Kalau andai kata share, kita sampai mencecah 100. Confident. Relax brother. Hey, boleh hubungi saya 012-240-2015. 012-240-2015. Kita berlagu dengan lagu terbaik untuk anda daripada Sifu, Ramli Sirap. Lagu yang diberi judul Ramli Ramadan. Semoga terhibur. CTC.FM. Setia anda bersama kami. Kami teguh di sisi anda. Terus hubungi kami 012-240-2015. Selamat berpuasa. Kita manusia selalu leka, hanya sujud
panggilan, ada lagi panggilan. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ni kat mana ni bising ni? Ya Allah. Jauhkan, oh, jauhkan, Allah. Jauhkan dengan telefon boleh? Ah, okey, okey, right. Ah, halo, siapa di sana? Ni HNYPP. HNY? PP. PP, PP ke BP? BPA. BPA. Dua kali, dua tiga kali dah. Oh, Allah, dah dua tiga kali dah. HNYBP buat panggilan di mana, dari mana eh? Ni Puncak Alam. Puncak Alam. So macam mana keluarga Puncak Alam, semua sihat? Alhamdulillah sihat. Oh, steady sado, lah. Sado lagi. Sado sado lagi. Ni nak panggil apa nama ni HNY lah? HNY katanya kita sekarang ni HNY tinggal berapa hari saja lagi menjelang Ramadan, betul eh? Okay, right. So macam mana persiapan puasa HNY dan juga keluarga? Persiapan Ramadan macam biasa je lah. Macam tapi biasa je lah. Tahun tapi tahun ni tak berapa seronok lah. Kenapa eh HNY? Family-family banyak yang dah pergi dah kan. Allah. Jadi tak berapa seronok lah. Kurang. Mak ayah tak ada, kakak tak ada. Alamak. Tapi tak apalah. Tapi tinggal yang ada tinggal lah. Siapa? Adik-beradik ada lagi? Adik-beradik ada lagi lah. Abang, kakak semua ada lah. Agak, so biasanya biasanya kalau berhimpun, macam kita jangan fikir raya lah, kita fikir puasa lah eh. Anda kata buat majlis berbuka puasa dengan adik-beradik, biasa di rumah siapa? Rumah kakak. Biasanya kalau sebelum buka puasa tu, sebelum esoknya buka puasa, malam rumah kita tu kita makan besar. Oh ya ke, macam tu pula eh. Macam sebelum itulah. Sebelum bukan selepas. Sebelum macam maghrib tu macam nak malam tu nak ada tarawih, maghrib tu kita makan masuk lah dia beradik untuk semua apa semua. Oh ya ke. Dahsyat, kira happy jugalah eh. Walaupun arwah mak, arwah ayah tak ada. Kita punya keluarga tetap kita teruskan. Doakan yang terbaik. Okey, so ada ucapan puasa hari ini, ucapan selamat berpuasa. Ucapan selamat berpuasa pada semua warga Puncak Alam dan seluruh umat Islam. Tapi ingat yang tak puasa tu takut-takut naik ben jenazah pula tu. Allah. Itulah orang dah mati naik ben jenazah. Pulang puasa ni orang yang hidup pula naik ben jenazah. Bukan ben jenazah, bukan ben jenazah. Ha. Naik van majlis. Majlis agama Islam. Ada apa pun, terima kasih eh. Okay. Okay, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Bye-bye. Thank you, terima kasih. Nampak dia kata nak nyambut Ramadan ni kurang gembira sikit sebab arwah mak, arwah ayah dah tak ada dah. Sambung dengan adik-beradik pun tinggal berapa kuih yang tinggal. Faizal Mokhtar, salam satu Malaysia, selamat berpuasa kawan-kawan. Mana yang area Gombak, meh try bazar Taman Melewa, tapak nombor 41, ikan bakau. Ikan bakar, ayak masam dan gulai kawa, umbut nyok. InsyaAllah yang terbaik untuk anda. Faizal Mokhtar, ini kisah bazar lah ni. Bolehlah promosi. Tapak nombor 41, ikan bakar ada, ayam asam dan gulai kawa, umbut nyok. InsyaAllah yang terbaik. Area dia bazar Taman Melewa, tapak nombor 41. Siapa sampai situ cakap CTC FM, Faizal Mokhtar bagi separuh harga. promosi. Thank you, terima kasih. Cerita pasal puasa kan. Ada lagi ke? Jangan malu, jangan segan. Sementara ada masa ni kita relax. Tak ada masalah, kita kongsilah. Hamka Haikal, Popia Station dah masuk dah. Saya kalau Popia Station masuk ni, alah hari ni kecewa. Popia Station tak ada. Yang ada kuih koci tu pun saya bawa untuk Wak Rizam sempena birthday dia. Tengok dia tak datang. Allah. Bos, kita maaf bos. Wak Rizam tak dapat hadir. Sedih orang rumah saya. Dia kata ni bagi dekat Wak Rizam.
eh, happy birthday bos. Sudahnya bos tak sampai, tapi tak apalah, tak ada rezeki nama dia. Allah saja yang dapat membalasnya, insyaAllah. Hamka Haikal, jangan lupa yo, jangan sibuk buat tu buat popia yo. Eh, sahur jangan lupa. Tahu time buka yo, sahur lupa. Eh, time buka tengah hari pun buka. Hamka Haikal. Apa-apa, thank you, terima kasih. Ada yang kata dengan saya, bang janganlah selu sangat bang, bagilah ya rancak-rancak. Apa kau nak ya rancak-rancak? Okey. Boleh. Kejap lagi saya belanja lagu ya rancak-rancak. Insya-Allah. Hey, siapa lagi? Bazar. Ramadan tiba. Mama Farid, Den dah tengok tapak 116 depan Parmi Chak Kwe Tiau yo, nampak. Aduh, janganlah jangan dongki lah. DJ Syabit, alhamdulillah bila dah tua-tua ni belum pernah gagal lagi berpuasa penuh. Okey, kepada semua peminat-peminat CTC.FM, bolehlah datang ke AU2 Seti Wangsa untuk shopping raya, nampak. Hey, DJ Syabit dia bertugas di sana sampai malam raya. Setiap pembelian RM100 ke atas berpeluang untuk mendapat cabutan bertuah setiap hari Ahad. Akan dibuat cabutan Sabtu ini 4 hari bulan Mei ada pertandingan mewarna dari umur 10 tahun ke bawah dan 7 tahun ke bawah, nampak eh. Pendaftaran dibuka, hadiah menarik untuk adik-adik. Terima kasih CTC FM, tolong promosi muah cikit ni. Thank you, terima kasih DJ Syabit. Hamka Haikal, assalamualaikum bang DJ Belendo. Waalaikumsalam. Moga-moga sehat selalu hendaknya, insyaAllah. Happy birthday B-Ball Wak Riza, moga ceria-ceria selalu. Wow. Eh, terima kasih DJ Syabi ni. DJ Syabi kawan baik saya yang bertugas di Setiawangsa. AU2 Setiawangsa untuk shopping raya. Jangan lupa rakan-rakan Kuala Lumpur. Singgah di Setiawangsa. Berlomba-lomba untuk ibadah dunia. Hamka Haikal, tapak nombor 73 Bazar Ramadan Taman Perwira Teluk Panglima Kerang. Kerang wei. Tapak nombor 73 Bazar Ramadan Taman Perwira Teluk Panglima Kerang. Lai popia. Semua promosi bazar nampak ni. Aduh, boleh tak ada masalah. Aznida Arifin, masa kecil-kecil dulu nampak macam ni, saya suka. Aznida Arifin ni kalau boleh call saya lah. Boleh lah Aznida Arifin, call saya 012-240-2015. Aznida Arifin dia kata masa kecil-kecil dulu, siapa lihat bangun sahur, mak terus jerit dah azan, sekali semua terus kelangkabut bangun macam maskor. Aduh, betul. Ini biasa, standard. Dulu punya cerita lah. Mama Farid, promote untuk Dan boleh tak? Abang DJ boleh, tak ada masalah. Tengok Puan Farida Rawi, masih ingat lagi tak DJ berbuka puasa dengan Ustaz Arento? Nampak sempat mesin sambal terung kurma ayam. Selera Ustaz makan kan, nampak. Terima kasih Maisi Puan Farida Rawi, teringat dia berbuka puasa dengan Ustaz Arento. Terima kasih banyak-banyak. HNY BPA, belanja lah lagu nasi satu, jom beli air balang madu tiga rasa dan roti john lan lidah di fasa tiga. Bolan puasa je ada lan lidah di fasa tiga. Fasa tiga mana kasihlah alamat penuh senang orang nak datang. Syukri Supian Suri, thank you. Ada tak yang nak hubungi saya 012-240-2015? Dalam berbukaan Saya tunggu. Menahan diri, menahan lidah, menjaga hati, menjaga mata. Banyakkan amal hari-harinya, pahala datang berlipat ganda. Berlomba-lomba untuk ibadah dunia bahagia. Ada lagi. Mengapa begitu-begitu selama menyambut Ramadan Al-Mubarak, nak puasa satu bulan, nak kutip duit raya banyak-banyak sangat. Bro DJ, koyo-koyo ngono lah kui saiki, ya Allah. Ramadan tiba. Aduh. Dan semoga setiap jiwa macam-macam gelagat. Diberikan
Okey, siapa lagi? Siapa lagi? Boleh hubungi saya 012-240-2015. Eh, segera, segera, segera. Saya tunggu, saya tunggu. Daripada Azlinda Arifin, try yang ni eh. Ikan bilis goreng, buah kicap, bawang campur cuka, kompom sahur berselera sampai ke waktu syuruk. Ah, dahsyat, dahsyat, dahsyat eh. Ikan bilis goreng, bubur kicap, bawang campur cuka, kompom sahur berselera sampai ke waktu syuruk. Baik, satu idea yang baik. HNY BPF fasa 3 Puncak Alam bro, jangan lupa bayar fitrah. Yo 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 yo, Syamsul Malik, thank you. Selesai, selesai tugas nak join Kerem dengan Azim. Wak di mari, marilah. Minggu depan poso, minggu depan poso. Yo 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 yo. Minggu ngarep poso, minggu ngarep poso. Ramadan tiba, Ramadan. Tadi yang berani buat panggilan eh 012240. Ya, nah, kita sudah hampir-hampir ke penghujung eh. Ramadan merhaban ya, Ramadan merhaban ya. Ramadan tiba, Ramadan tiba. Merhaban ya Ramadan, merhaban ya Ramadan, merhaban ya Ramadan, merhaban ya Ramadan. Ya Haji Syah Putra, thank you, terima kasih. Bang Ci, Bang Ci. Tiba semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Okey, kita ada panggilan, kita ada panggilan. Hello. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di sana? Macam kenal je. Ah, macam kenal. Saya Syarul Broteng. Hah? Syarul Nizam. Syarul Nizam. Syarul Nizam buat panggilan dari mana eh? Saya dari Kelang. Dari Kelang, Syarul Nizam. Ha. Dekat Facebook nama apa eh? Dekat Facebook Syarul Broteng. Syarul Broten eh. Alright Syarul. Syarul buat, Syarul buat panggilan dengan siapa tu? Siapa dekat rumah tu? Dekat rumah dia anak bini. Alamak, dia orang tengah dengar ke apa ni? Apa dia? Dia orang tengah dengar ke apa ni? Ha? Dia orang tengah dengar ke? Ha? Dia orang tengah dia orang tengah dengarlah ni. Ah. Okey, alright. Okey, panggil Syarul, panggil Syarul lah eh. Ha, panggil okay, Syarul. Okey, Syarul, Syarul jangan dengar jangan dengar radio sana. Syarul dengar saya cakap. Boleh? Okey, baik. Okey, Syarul. Nak tanya dengan Syarul lah eh. Syarul umur berapa tahun sekarang Syarul eh? Saya 28 tahun. 28 tahun. Nak tanya dengan Syarul, tahun lepas ada tak tak puasa? Tahun lepas alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Penuh. Penuh. Kau gelak, kau gelak kenapa Syarul? Weh, kau gelak kenapa? Hah? Kelakar, kelakar ke? Hah? Orang rumah kau gelak tau. Orang rumah kau gelak pun aku dengar tau. Eh hey, Syarul, eh hey. Alah jujurlah Syarul. Mana penuh eh? Alhamdulillah lah Syarul. Alhamdulillah tahun lepas penuh, tahun lepas lagi kurang penuh. Oh, kenapa ada tahun lepas, tahun lepas hanya lagi eh? Ada sebab sakit ke apa? Sakitlah. Sakit perut eh. Bukan memang sakit perut. Bukan memang sakit tu dibuat-buat ke apa? Dia sakit perut ni sakit lapar. Aduh Syarul, macam-macam lah Syarul. Syarul, nama isteri siapa? Nama isteri siapa eh? Ha? Nama isteri siapa? Nama isteri Nur Syazwani. Puan Nur Syazwani, dia mungkin sedang dengar lah ni. Tengah dengar lah ni eh. Ha? Kau buat ucapan sikit puasa untuk orang rumah kau, aku nak dengar. Silakan. Selamat berpuasa. Eh, hey, betul-betul lah. Siapa nama dia? Sebut nama sayang ke? Selamat berpuasa kepada isteri saya, Nur Syazwani. Okey. Selamat berpuasa dengan penuh. Itu je lah. Untuk anak-anak tak ada, untuk anak-anak. Anak saya baru 3 tahun, mungkin belum lagi puasa. Belum lagi lah eh. Okey, juga untuk kawan-kawan yang sedang mendengar, Syarul silakan ucapan sikit. Ucapan dan nasihat sikit lah.
Selamat berpuasa pada kawan-kawan saya yang berada di Kelang, Kampung Sejangkang. Oh, Sejangkang. Lagi. Selamat berpuasa. Harap tahun ni semua penuh. Okey. Jangan ada nasi bungkus. Okey. Ikat tepi. Lagi geng-geng mana? Pasir Hitam. Plastik hitam. Lagi. Dia kadang-kadang ada yang bawa plastik sampah yang besar tu. Dia kata nak buang sampah padahal dia pergi belakang dia makan. Engkau ni teruk betul lah. Janganlah pocah tembelang kawan-kawan. Okey, itu saja Syarul . Okey, terima kasih Syarul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye bye. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di sana? Selamat malam, abang DJ ku. Selamat malam, adik DJ bukan. Siapa di sana? Siapa di sana ni? Saya mengapa begitu? Mengapa begitu? Apa si Cilorong? Wes mangan turung. Alhamdulillah. Mengapa begitu begitu? Sekejap. Saya bacakan sekejap. Tolong dengar tau. Jangan letak telefon tau. Kau dengar tau. Muhammad Farid kata hari Isnin jangan makan tengah hari pula, kata dia. Zamri Ahmad pula sambal tumis. Ni kalau nak sahur ni, sambal tumis ikan bilis campur potai mesti berselera bila-bila pun. Betul ke ni? Mengapa begitu? Mengapa begitu? Halo. Dengar ke tak dengar ni? Dengar. Okey. Mengapa begitu? Sekarang ni berada di mana ? Saya berada di tempat kerja lah. Alamak. You kerja petang, balik pukul berapa ? Balik pukul 12, kejap lagi nak balik lah. Ni semua kerja dah siap belum ni? Masih bekerja lagi. So nak tanya dengan mengapa begitu . Apa specialnya sempena kedatangan bulan Ramadan ni? Cuba cerita sikit lah. Yang paling tak boleh lupa lah, sejarah ke, kenangan ke, tak ada masalah. Ya ke? Bulan yang mulia lah. Yang apa yang kau? Macam dalam lirik lagu dia. Macam dalam lirik lagu nasyid ya. Engkau ni tak ada lah . Mengapa begitu? Antara kenangan paling pahit dalam bulan puasa apa ? Jujur. Saya nak jujur lah, jujur. Kalau macam ni kita kena pasang lagu sedih sikit lah. Lagu yang makan, ada feel sikit lah. Kenangan paling pahit Paling pahit. Masa kecil-kecil ke dah besar ke dewasa? Alah, kecil-kecil kau jangan cerita lah. Kau cerita dah dewasa tapi tak puasa. Cerita jujur ya. Ya, saya pergi terawih lah. Lepas pergi terawih, makan ramai-ramai. Seronok, time tu seronok lah . Seronok. Mengapa begitu-begitu pernah minum tak? Bila temore tu minum air sirap selasih. Saya sirap selasih tu lah buat siang saya dahaga, kau tahu. Lain macam sirap selasih. Ikan air sirap dibubur biji selasih. Telur katak tu kan. Ya Allah, saya teringat suatu berada di Kuala Lumpur dululah. Ini cerita dalam bulan bulan puasa. Sedap tu. Okey, mengapa begitu? Malam ni pasal puasa tak ada cerita ke apa? Tak ada . Kata-kata semangat ke untuk orang yang puasa? Ada. Saya nak ucap selamat berpuasa kepada umat Islam di seluruh dunia dan umat saya Islam. Nak ucapkan. Okey. Selamat hari jadi untuk isteri saya. Yang bernama siapa? Siti Rorina bin Sazali. Panggil kat rumah nama apa? Panggil Roy. Roy? Nama perempuan Roy? Itu nama samaran. Okay. Dengan ucapan? Dengan ucapan semoga sentiasa sihat selalu. Alhamdulillah . InsyaAllah. Apa pun dah, selamat hari jadi buat Roy. Moga-moga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki Roy. Jadilah isteri yang solehah di samping suamimu ini ya Allah. Mudah-mudahan. Amin. Moga-moga tambah rezeki Allah. Nanti dapat anak lagi. InsyaAllah. Dapat bini insyaAllah jugalah. Itu je . Okey, terima kasih bro. Jumpa lagi bro . Selamat bertugas ya Abang DJ. Sama-sama. Kinsalam orang kampung.
InsyaAllah. Okey, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye-bye. Nampak. Mengapa begitu-begitu? Zamri Ahmad, dah baca dah. Cik Syahputra, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat menyambut Ramadan. Semoga kau sihat selalu. Panjang umur, murah rezeki, pendek selalu. Aduh, tak. Julia Lisa Harun Power yang sembang kencang. Harun Power akak yang poyo lama menghilang. Ya Allah, dah bergaduh pula dah akak dalam ni. Azrul Rizwan, assalamualaikum. Salam, selamat malam. Semanggul Perak. Apa daripada Semanggul Perak? Selamat berpuasa. Kali ini kita puasa yang terbaik. Adakah ini puasa terakhir? Nampak? Nampak peringatan. Kak Asia Dahlan, thank you, terima kasih. John Cool, Omas Ko. John Cool, ingat John Cool. Dah ada tanggungjawab, puasa cukup-cukup. Julia Lisa Harun, Koso DJ tu cakap ni 9 baru syok. Alamak, kenapa nak suruh Harun kau bang? Saya boleh cakap tak ada masalah. And Izil Haiza Abu, kadang-kadang buka puasa pukul 1 tengah hari, terserempak sekali tu. Selamat berpuasa. Omas kau puasa yang yuk kau je, pagi-pagi buka brio. Allah, Omas cowo. Terima kasih Omas cowo. Omas kau salam, man botak je, mendan dari Bukit Canggang. Selamat berpuasa, tak lama lagi, thank you. Harun Power, Bang Jeb cakap ni 9 lah. Bang Jeb, ada permintaan ni. Aduh. Hey, makin nak tutup, makin ramai pula masuk bu. Allah. Samsul Malik, salam banyak. Waalaikumsalam. Selamat menyambut bulan Ramadan. Minggu depan ni telur masin, jangan lupa time sahur. Yo, betul. Telur masin, aduh yai. Amka Haikal, lagu Manbai satu, ku mengharapkan Ramadan. Oh, ku mengharapkan Ramadan. Baik, insyaAllah. Aziz Daniel, bulan puasa sedapnya air yogurt. Allah, orang sibuk air tebu kau yogurt. Tapi okey lah eh. Aziz Daniel, thank you, terima kasih. Tak sabar nak pergi terawih, dengar sedap. Omas kau, roti bom kau, jangan lupa datang-datang. Bagi alamat, Mar. Yang berbagi Sazali, thank you, terima kasih. Khairul Azhar, selamat menyambut puasa semua. Semoga ceria-ceria selalu, terutama kru-kru dekat konti tu. Tak sabar. Apa ni? Tak sabar nak pergi terawih. Amin. Faridah Rawi, OK DJ, selamat puasa. Semoga puasa kita semua tahun ini diterima Allah. Amin. Jumpa lagi Ramadan ya Karim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, terima kasih Ustazah Faridah. Eli DJ Sina jemput. Thank you, terima kasih Eli. Bulan puasa masyuk. Belum-belum puasa pun masyuk dia dengan Alung samalah. Rekabari pe, nampak baik insyaAllah. Penyanyi Rekabari Omas kau minta lagu Rekabari. Roti John satu pukul satu tengah hari ambil. Yang berbagi Sazali, selamat berpuasa Abang DJ dan semua kawan-kawan. Jaga kesihatan semua. Ya Allah, makin banyak pula la ilaha illallah. Asli dah Arifin DJ Blento, nak confirm je balik minggu depan DJ Blento ke udara hari Rabu ya. Yes, hari Rabu minggu depan bermula minggu depan bermula hari Rabu. Mana hari Khamis saya dah tak ada untuk sempena edisi Ramadan. Kita akan bersama setiap hari Rabu. Saya bermula lewat tengah malam pukul 12 malam, berakhir sehingga jam 2:30 pagi. So kepada anda di luar sana, Beritahu dengan kawan-kawan. InsyaAllah, mudah-mudahan minggu depan ada lagi tak sembang kencang. Semoga sembang kencang. Sembang kencang dah tak ada dah minggu depan. Okey, kita tengok siapa lagi yang ada ni. Kita tengok Aziden yang minggu depan tak ada. Omas kau cakap lah Bukit Canggang sayang. Oma Bukit Canggang, yeah. Eli DJ Sina jemput dan tidur bos. Alung masyuk Allah. Zamri Ahmad, Tepio memang ceng gini sedapnya masa bulan puasa di Bazar Ramadan Putrajaya. Daripada Taufik Angler, pian dengan sahar tu wa almari molek-molek, nampak. Dengar tu, pian dengan sahar wa almari molek-molek.
Daripada Eli DJ Sina jemput, tak yalah membuto sembang yalah sampai malam poso Allah. Aduh poso juga Lisa, dia dah cakap ni 9 tadi. Kau dengar ke tak dengar ni? Hamka Haika petua, kalau nak tahan puasa minum air soya campur kurma, insyaAllah mujarab. Masyaallah Hamka Haikal, nampak semangat ni. Dengar baik-baik, Hamka Haikal bagi tahu petua, kalau kau nak tahan bulan puasa minum air soya. Ada panggilan, ada panggilan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Datuk Syamsul Malik. Ya, saya. Wah, Datuk Syamsul Malik berapa hari tak puasa tahun lepas? Syamsul Malik. Awal-awal dah tanya Odin lah. Ha, dah tanya. Hari tak puasa ni. Alamak. Kita tanya lah. Bondo gentleman. Kalau orang saya ikut isteri bang. Ikut isteri. Ah? Oh, puasa ikut isteri. Kau main suka-suka. La ilaha illallah. Syamsul Malik, kembalilah ke pangkuan jalan. Ya Allah. Kalau isteri cuti seminggu-seminggu lah. Allah. Na'udzubillah. Syamsul Malik macam-macam. Itu baru kelakar bang. Itu baru kelakar. Itu baru yes. Nah, baru. Yeah. Dia dua tu, kelakar dan dosa. Cuba. Okey, Syamsul Malik, cerita pasal ucapan puasa. Mungkin Syamsul Malik ada ucapan puasa. Okey. Buat ucapan sekali untuk kawan-kawan, untuk keluarga. Okey, first untuk kawan-kawan. Ya, kaki-kaki pancing lah. Okey. Okey, guru-guru yang pancing yang mana kenal Bob. Okey. Selamat puasa. Jangan tak kalau puasa. Kalau boleh tahan, tahanlah. Ha? Tak ada kalau boleh. Memang kalau kena tahan. Boleh tahan, tahanlah kan. Ha, memang kena tahan lah tu. Ha, kalau tak boleh tahan, tunggu lepas azan maghrib, bawa kita makan. Lagi dah. Lagi itu saja eh. Lepas tu, lagi dah tu untuk ayah lah sekarang. Ayah ada dekat hospital. Ayah berada di hospital. Cepat sembuh lah. Cepat sembuh lah. Ayah kenapa, Bob? Ada kenapa paru berair. Alamak, jangkitan paru-paru berair eh. Yeah. Alamak. So dah berapa hari dah buat di hospital eh? Sekarang dah lebih kurang seminggu lah. Seminggu lah. Moga-moga segalanya dipermudahkan Bob eh. InsyaAllah Bob. Terima kasih Bob buat panggilan Bob eh. Okey, selamat berpuasa. Selamat berpuasa Bob. Nanti kita buka puasa sama-sama eh. Okey, kat tepi kolam. Alright Bob. Assalamualaikum Bob. Waalaikumsalam. Bye-bye. Nampak Bob kelakar telefon. Ya, berbagai Sazali, hari Rabu kita tadarus dengan Abang DJ. Baik ngam. Kecik ke, selamat menyambut puasa semua, terutama Abu dengan Mal. Nanti jangan order makanan siang hari pula, dia kubah. Aznida Arifin, loh kenapa 12:30 lah? Tak, saya sebenarnya bulan puasa ni diamanatkan oleh pihak CTC. Saya bermula Sawal jam 12 malam, bukan 12:30 malam, 12 malam. Kita nak bagi laluan. Kita akan bersama seawal jam 12 malam. Kita berais hingga jam 2.30 pagi. Itu untuk jadual bulan puasa. Nanti kita highlightkan dalam Facebook, InsyaAllah. Setiap hari Rabu sebenar Ramadan, edisi Ramadan, InsyaAllah. Dania Zafira Adnan Yusuf, thank you. Faizal P, selamat menyambut Ramadan Karim. Abang Jeb handsome. Faizal P, lama tak jumpa. Terbaik janggut makin panjang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pendek ya ucapan dia, tak ada lah panjang tak. Intan Zulaiha, selamat berpuasa kepada semua, insyaAllah mudah-mudahan. Limi poso, jangan apa ni, puasa jangan ada geng plastik hitam. Aduh, plastik hitam confirm. Aduh, nak buang sampah. Yo, nak buang sampah kena lah. Aduh. Eli DJ Sina jompo, promo Lai Cikang jompo. Lai Cikang jompo. Goga air tangan Abang DJ. Dahsyat. Semua promosi, tengah promosi ni, bazar ni kan. Izam kabari DJ. Waalaikumsalam Waras.
Wan Safarin, salam bosku. Waalaikumsalam. Selamat menyambut puasa semua. Semoga ceria-ceria selalu. DJ Syabir, tak ada apa nak cakap, cuma nak minta DJ Belintong tolong nasihatkan DJ Akula Roy, harap tahun ni dapat puasa penuh. Sekian. Ada juga kawan yang macam ni, nampak? Dia kongsikan, dia doakan sahabat kita yang kurang puasa penuh tahun lepas. Dia doakan moga-moga penuh, InsyaAllah, mudah-mudahan. Adnan Yusof, selamat berkonti DJ Jeffy Dino Belento. Apa yang dibincangkan malam ni? Pasal poso lah. Selamat poso ni Cik Adnan Yusof, yo. Cik Rina, sambilan CTC settlekan baby meow dan stray cat 18 ekor, nyonge-nyonge, yo. Intan Zulaiha, selamat berpuasa kepada mak ayah, adik-adik, suami tercinta. Dah 2 tahun kita puasa sama-sama. Semoga ibadah kita diberkati. Amin, insyaAllah. Cik Rina, selamat berpuasa. Arios, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wan Safarin, bawa puasa kena cukup, kata dia. Wan Safarin bagi tahu, puasa kena cukup, kata dia. Khairul Azhar, minta Abang DJ share-share tempat Sempoi P Bazaar untuk segmen bulan puasa. Baik, insyaAllah. Muhammad Farid, jujur bang, tahun lope pono tak puasa. Mangai Muhammad Farid, terbaiklah. Ada geng, ada geng. Okey, saya rasa cukup sampai di sini saja kot, kan. Saya target tadi 100, tapi ramai yang dah keluar. Mungkin data tak mencukupi, tapi tak apa, tak ada, it's okay. It's okay, tak ada masalah. Azlan Rawi, ada lagi nampak kata-kata semangat ibadah bulan puasa, ibadah puasa di bulan Ramadan bukan sekadar mengisi kekosongan rohani, malah ia membantu merehatkan perut serta usus dan mencegahnya daripada bakteria. Apa nampak Ustaz Azlan Rawi, good, good perkongsian. Saya rasa cukup sampai di sini saja. Kita akan berada sekejap jam 11.45. 11.45. Kita tengok ramai ya, masih lagi tak tidur. Amy, thank you, terima kasih Amy. Alright, apa pun macam mana Malaysia? Okey ke tak okey ni? Saya tengok, saya rasa cukup sampai di sini aja. Betul bang, ada saya penyampai yang bertugas. Apa pun, ada rezeki kita bersama lagi, tuan-tuan dan puan-puan. Ada rezeki kita bersama lagi. Kalau kita tengok Ellie DJ Sinar Jempol, sambil-sambil layan parking ikan lago, dengar suara merdu abang DJ Belento. Salam Ramadan buat semua. Semoga kita semua ke bulan Ramadan dan mengakhiri dengan sesempurna ibadahnya. Nampak. Mari kita saling mendoakan untuk kebaikan. Nampak. Terima kasih Waris Tonto. Ada lagi. Dah habis. Kita jumpa lagi. Jangan lupa kita akan bersama setiap hari Rabu minggu depan. Minggu depan hari Rabu jam 12 tengah malam. 12 malam hingga jam 2.30 pagi. Borak bersama Belento, kita cerita pasal sahur, pasal puasa lagi. InsyaAllah. Lepas ini saya akan putarkan sebuah lagu penutup tirai. Lagu penutup tirai. Hamdan Mokhtar, assalamualaikum. Selamat berpuasa Abang Niji. Waalaikumsalam, insyaAllah. Mama Amirul Hakimi baru nak masuk. Allah, orang nak balik dah. Jumpa lagi, yuk, jumpa lagi. Segala yang baik datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu datangnya daripada saya sendiri. Apapun, sekali lagi saya menyusun sebelum jadi ampun dan maaf kepada semua pendengar-pendengar. Sekiranya ada kekurangan daripada pihak kami, ampunkan kami, maafkan kami. Dan jangan lupa juga, saya mengharapkan semuanya akan berpuasa, insyaAllah. Berpuasa dari segi lugah, menahan diri dari lapar dan dahaga. Dan dari segi istilah, menahan diri dari lapar dan dahaga, dan juga mengelakkan diri daripada perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa. Itu yang paling penting, kita kongsikan baik-baik. Okey, akhir kata daripada saya, Samula Salamani, salam rindu. Dan saya akhiri dengan kalimah suci, wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya belanja anda dengan sebuah lagu dendangan daripada Omat Cowo Tetap Cowo, penyanyi lagu kondangan, lagu terbaru istimewa untuk anda, lagu yang diberi judul Re Kabare, istimewa untuk anda dari CTC FM. Red